Assalamualaikum YouTube dan salam sejahtera geng. Welcome back to the channel, saya Zon Rizal di sini. Dan hari ini kita akan ke satu tempat. Aku nak ambil motor dari Lima. Aku seorang je sebab kawan-kawan kita semua busy. So tak apa, kita ada Grab. Tapi Grab kita kena tunggu dalam 10 ke 15 minit. Cang, tak panas tapi nak nasib baik lah, bawa pokok kan. Jadi aku akan ke kedai motor untuk ambil motor. Sekejap kita tengok, jom let's go. Tu banyak yang tutup ke memang jam? Banyak yang tutup. Ini cakap kalau ikutkan penyampaian yang tutup balik yang yang full negeri kan. Tutup lah. Tapi kalau sebut nama penuh jalan ni. So guys, kita dah sampai. Hello. Alright. Dah sampai, ini dekat kedai motor area Kampung Pandan, dekat je dengan rumah aku. So motor kita kat belakang tu, jom kita tengok motor, jom. Alright, kita nak ambil dokumen kita. Apa yang ada dokumen ni? So dekat sini kita bagi dekat customer punya ialah insurans polisi lah. Insurans polisi, geran original, lepas tu road tax original sekali lah. So semua ni ialah dokumen yang akan didapat oleh customer lah. Alright, so, okay. So ini je lah. Manual semua ada bawah motor kan? Ada bawah sikit, nanti kita boleh check motor lah. Betera geran dengan insurans eh? Betul. Insurans apa? Insurans alam. Insurans alam. Mantap. Okay. So ni lah motor dia, color kuning. Nombor plate penuh eh, Betera. Windshield kita dah buka. Kat atas lampu ngam, radiator dah buka kan? Radiator tak ada kan? Dia pakai air cooler. Kadang kita ambil motor, radiator tak buka, tiba-tiba nanti jadi panas. So okey, motor cantik lah. Ada bau kilang lah. Bau kilang sikit. So baru 1 km lah. Ini masa betul lah? Masa betul, 125. 25 minyak tak ada. Minyak tak ada. So apa yang nak bagi tahu? Okay, so alhamdulillah. Ya, okey. Okay. Tadi buku sini dulu, okay. Ini geran. Tadi buku dalam. Okey, buku kat dalam. Ini tengok dekat tepi ni. Ha. BR. BR. Aha. Okey. So nombor chassis betul, kita nak tengok nombor enjin. Nombor chassis dia bawah ni eh tadi eh. Bawah tu 340. EJA1. Alright, nombor chassis ngam, nombor enjin pun ngam. Kunci ada situ. Mana saya punya dokumen? Settle. Tapi tu lah. Mentol. Mentol. Tapi tak apalah. Okey sangat. So kita punya dokumen kat situ. Aku dapat motor ni berapa lah? 18.4. Thank you so much. Okey tak. Okey, aku dapat motor ni dekat mana? Dekat IPS eh. IPS, kedai motor IPS. Ini dekat Kampung Pandan, dekat je dengan Oh Bercalili depan tu. Harga motor ni 18.4 tanpa ada free gift. Kalau ada free gift 18.5 kan? 18.5. So okey lah, antara yang termurah. Jadi okey, servis pantas. Thank you so much. Tu why kat dalam tu, dia tak nak masuk dalam kamera, dia takut, dia malu. So okey lah, ini kita puas hati lah. Okey, thank you so much. Mantap. So tak ada apa-apa, tak ada salah, tak ada apa. Okey lah, ngam. Jom. Alright guys, inilah dia motor aku. Okay, Alhamdulillah. Akhirnya aku berjaya racun diri aku sendiri. Terima kasih kepada Atik Vlog. Inilah motor yang diracun-racuni oleh Atik Vlog dan juga teracun diri sendiri. Jadi motor ni dah buat workaround kan. Korang dah tengok kan, korang boleh tengok video kat sini, aku letak kat situ. So alhamdulillah aku sampai kat Kelang. Buat apa kita kat sini? Wah, motor superbike ni, kejap lagi aku bagi tahu. Okay, berbalik kepada motor ini, alhamdulillah
daripada kedai tadi Kampung Pandan sampailah ke Kelang ni lebih kurang dalam 40 lebih kilometer, 50 lebih. Tapi aku tak rasa berat, aku tak rasa penat eh. Sebab itulah, sebab aku dah try dah motor ni. So dia memang orang kata dia bagi aku keselesaan, dia bagi aku sedap lah dengan motor ni. Jadi aku tak fikir panjang, kita buat-buat apa-apa yang patut, kita dapatkan motor ni terus. Takut nanti second batch, third batch nanti akan lambat sebab macam pisang goreng panas motor ni kan. Jadi alhamdulillah sekali lagi aku dapat dipermudahkan segala urusan. Sekarang ni aku dekat Kelang. Kejap lagi aku cerita. Bye. Ya, sorry. Okay, sekarang ni kita dekat Kelang. Aku dekat Wah. Wah motor superbike dekat area Kelang ni. Sebab itulah, nak tahu apa yang aku buat dekat motor aku ni, korang kena stay tune next video lah. Tak boleh lah nak cover semua kan. Hari ni untuk kita cover di mana kita akan mengambil motor kita ni. Jadi next video korang kena stay tune. So buat apa aku ke Kelang ni kan, apa yang aku nak buat dengan motor aku ni, korang kena stay tune. Jadi jom aku gerak dulu. Aku Syazwan Izzat, like dan subscribe betul, tune gang. Bye bye.